Kesannya Makassar gimana, Pak? Luar biasa. Waduh. Kurang dekat dia. Tapi yang pertama nih, Pak. Sedikit aja Pak, kelihatan soal pengurusan SKCK ini Pak. Yuk, kasih jalan yuk. Sebelumnya belum pernah Pak ya? Udah dong, pernah dulu ya Pak. Saya masuk dulu ya. Siap, Pak. Semua masuk ya. Dari jendela sini nih yang ini. Bisa ambil dari jendela ini. Teman-teman. Bang, tunggu di luar ya, Bang. Izin. Kasihan yang lain, kasihan yang di sini kepanasan. Yuk. Satu, dua, tiga. Bapak nengok ke sana, Pak? Betul?
satu, dua, tiga. Izin Pak, naik atas samping tembok ini Pak. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak boleh dipakai kembali, sudah selesai ya Pak ya. Untuk rumusannya, ini sudah jadi ya Pak ya. Oke, Pak. Itu rumus sidik jarinya Pak. Oh, rumus sidik jari. Kami narik dari data EKTP Pak, jadi data Bapak sudah ketarik di sini. Gitu, jadi tidak mengulang lagi. Jadi dengan EKTP ini, data itu langsung masuk ke sistem kami. Dan ini online Pak, seluruh Indonesia. Jadi nanti bisa dicek, kalau Bapak di Papua ada alat ini, Bapak pernah diambil sidik jarinya, diulang lagi keluar muncul di verifikasinya. Dan izin Bapak berkenan disurvei enggak Pak? Survei ini pelayanan kita Pak dari Baris Krim. Berkenan? Boleh. Anggi? Oh, biarlah. Maaf Pak, Bu. Di situ aja Anggi yang kesana. Anggi yang kesana. Ya. Ini KTP-nya udah? Sudah Pak. Ya. Sudah. Diklik sekali, ketarik. Baru nanti muncul ada untuk yang berikutnya sedang mau launching Pak. Jadi kalau ini untuk persyaratan ini aja. Rumusnya ya. Persyaratan untuk dilampirkan di SKCK Pak untuk diketik nanti. Di Pak Tugiran. Pak. Ibu. Pak, ini yang dilampirkan. Oh, siap. Iya, dilampirkan tadi di formulir SKCK. Nanti kalau ada kalau tidak mencantumkan rumusan tidak bisa di-print Pak. Tidak muncul SKCK-nya. Oke, bisa diproduksi. Oke, sekarang kita tunggu dulu ya. Iya, Bapak, silakan.